Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa dek yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Aku udah mulai bosan tinggal di sini. Karena hidupku nggak pernah berubah, selalu begini aja. Gimana sih? Padahal aku di sini udah banyak teman. Kalau aku pergi, kasihan teman-temanku. Yang pasti aku harus pergi dan aku harus tinggalkan tempat ini. Walaupun terasa berat kaki ini untuk melangkah pergi, yang jelas aku harus tetap pergi. Ya Allah, gimana sama teman-temanku? Soalnya mereka baik-baik banget. Aku nggak bisa melupakan mereka. Tuh kan lihat mereka di sana lagi main-main. Aku juga pengen banget loh main-main sama mereka. Tapi mau gimana lagi? Aku harus terpaksa pulang. Aduh, teman-teman. Aku sayang sama teman-temanku. Ya udahlah, aku harus kasih tahu mereka kalau aku mau pergi dari sini dan aku nggak akan kembali. Mudah-mudahan mereka izinin aku pergi. Aku mau ke kota lain. Aku udah bosan tinggal di sini terus karena hidupku nggak pernah berubah. Teman-teman, kalian lagi ngapain? Teman-teman, halo, assalamualaikum. Iya, Beb, waalaikumsalam. Beb, ayolah kita main-main. Yuk, kita rayain 2021. Ayolah, kenapa sih kamu diem gitu? Ada masalah ya? Iya, Beb, kamu kenapa diem? Kalau ada masalah, cerita sama kami. Kami ini kan temanmu. Ya kamu harus cerita sama kami kalau kamu ada masalah. Gak usah ragu-ragu dan jangan dipendam-pendam. Lama-lama nanti kamu jadi gila kalau kamu pendam-pendam. Teman-teman, izinin aku pulang kampung ya, karena aku udah bosan tinggal di sini. Apa? Pulang kampung? Aduh, janganlah Beb. Kamu jangan pulang kampung. Kasihan kami di sini. Lebih baik kamu di sini aja, Beb. Jangan pulang. Kami nggak ada teman kalau kamu pulang kampung. Jangan, Beb ya. Kamu harus tetap di sini dan kamu harus main-main sama kami. Tanpamu, kami rasa sepi. Benar, Beb. Seperti kata si Adit, kamu jangan pulang lah. Kamu harus tetap di sini. Kamu kan teman kami. Kamu nggak boleh pulang. Kasihan kami nggak ada teman lain. Kamu adalah teman kami yang paling baik. Lebih baik kamu di sini aja ya, temanin kami. Aduh, kalau kamu pulang, aduh, gimana ya? Beb, ngapain sih kamu pulang? Lebih baik kamu di sini aja. Ngapain pulang kampung? Kan kamu udah lama tinggal di sini. Janganlah Beb pulang kampung. Gak enak tanpamu di sini. Teman-teman, assalamualaikum. Aku pulang dulu ya. Aduh, jangan. Teman-teman, Beb, kalian jangan nangis. Pulang. Aku pulang Aduh, hanya sebentar kok. Jangan pulang, karena Beb. Aku mau merubah nasib hidupku. Gak mungkin aku tinggal di sini terus. Aku bosan di sini terus karena hidupku gak pernah berubah. Coba kalau aku pulang kampung, mungkin hidupku akan berubah. Teman-teman, kalian sabar ya. Kalian gak perlu bersedih. Aku pasti akan kembali kok. Aduh, jangan Beb, jangan pulang. Aduh, jangan pulang Beb. Hei Beb, lebih baik kamu jangan pulang. Kamu gak kasihan lihat si Adit nangis? Kamu tega temanmu nangis? Ya Allah Beb, jangan pulang Beb, di sini aja. Kok kamu gak ada tempat tinggal, kamu boleh tinggal di rumahku. Santai aja itu, Beb. Iya, Beb. Rumahku juga terbuka untukmu. Kamu juga boleh kok tinggal di rumahku. Orang tuaku izinin kamu tinggal di rumahku karena kamu orang baik. Boleh ya? Kamu jangan pulang dan kamu tinggal di rumahku aja. Maaf, Elter. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa tinggal di rumahmu. Karena mulai sekarang aku nggak mau ganggu kehidupan orang lagi. Iya, udahlah. Ini untukmu, Beb. Aku kasihan sama kamu. Iya, Helter. Terima kasih ya. Oh ya, Adit.
kamu gak boleh nangis ya, Dit ya. Kamu gak boleh sedih. Aku pergi, pasti akan kembali. Ya udahlah, Beb. Kalau kamu mau pergi, ini untukmu. Jangan pernah kamu lupakan aku. Iya, Adit. Makasih banyak ya udah kasih love. Rizka, kamu ingat kan kenangan-kenangan kita? Udah, Rizka ya. Mulai sekarang, aku harus pergi dari sini. Ya udah, kalau kamu mau pergi, pergilah. Lagian, aku suruh kamu tinggal di rumahku juga kamu gak mau. Disuruh tinggal di rumah Helter, kamu juga gak mau. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi, karena kamu semua gak mau. Kalau kamu pilih pergi dari sini, ya udah kamu pergilah. Hati-hati di jalan ya. Doa kami selalu ada untukmu. Iya teman-teman, assalamualaikum. Aku pergi dulu ya. Beb, tunggu dulu. Beb, tunggu dulu. Hey, Beb, tunggu dulu. Mengapa nasibku begini yang aku rasa? Dan mengapa dia pergi menghilang tak kemana? Bersujud syukurku hanya pada dulu. Kamu kemana sih buru-buru banget? Kami masih kangen sama kamu. Jadi kamu jangan pergi dulu lah. Kasihan kami, gak ada teman. Iya, Beb, kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi aku jadi sedih. Karena aku udah lama kenal sama kamu. Dan aku duka udah lama. Kamu jangan pergi ya, please. Jangan pergi. Jangan tinggalkan kami. I'm so sad, Beb. Jangan tinggalin kami. I'm sorry. I'm so sad. Tega ya, Beb, kamu. Kamu tega ninggalin kami. Kami ini temanmu. Jangan tinggalkan kami, Beb. Kami gak mau tanpamu. Setiap hari selalu ada kamu di sini. Tapi sekarang kamu mau pergi. Ampun, ampun. Ya Allah, Beb, kamu jangan pergi. Kasihan kami di sini. Kamu dibilangin dengar dong, jangan gitu. Teman-teman, aku gak bisa tinggal di sini lagi. Aku harus pergi. Pokoknya kalian gak usah bersedih. Ya, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Kapan-kapan kita akan jumpa lagi. Ya, kita pasti akan jumpa lagi. Jadi kalian tenang ya. Ya Allah, Beb, gimana mau tenang? Orang hilang teman, gimana mau tenang? Coba, Beb, tunggu, jangan pergi lah. Tunggu. Teman-teman, aku harus pergi. Tunggu dulu. Sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum, teman-teman. Beb, kamu jangan pergi, Beb. Kamu jangan pergi. Teman-teman, aku harus pergi. Ya, aku pergi. Assalamualaikum. Tapi, Beb, kamu jangan pergi lah. Kamu tega ninggalin kami. Jangan pergi, Beb. Aku mohon jangan pergi. Tetap di sini aja ya. Jangan pergi. Terus ku berjuang walau ku terluka. Jalan berduri ku tempuh walau tersiksa. Air mata penuh mengalir di pipi. Ku akan selalu sabar mengharap. Kejap datang dan pergi tak akan kembali.
kembali. Mengapa nasibku begini yang aku rasa, dan mengapa dia pergi menghilang tak kemana. Bersujud syukurku hanya padamu ya Rabbi. Kenapa ya si Beb pergi dari kehidupan kita? Sekarang kita udah hilang satu teman. Aku rasanya sedih banget. Kenapa si Beb pergi? Kenapa? Aduh, Adit, Adit, kok kamu tanya sama aku kenapa? Aku aja gak tahu kenapa dia pergi. Aku sedih banget loh, aku sedih. Tiba-tiba dia pergi. Kita udah hilang si Beb. Gimana sih? Kenapa dia pergi? Kalau aku gak bisa ngomong apa-apa, aku sedih. Aku udah sampai ke bandara. Tapi aku selalu teringat pada teman-temanku. Aku kasihan sama mereka. Dan aku juga sayang sama mereka. Itu adalah teman-temanku yang paling baik. Ya Allah, dosakah aku kalau aku ninggalin teman-temanku? Aku harus pergi dari sini. Dan aku benar-benar harus pergi. Ya Allah. Teman-teman. Itu mereka datang. Alhamdulillah mereka datang ke sini. Beb, Beb, Beb. Tunggu dulu, Beb. Beb, kamu jadi pergi ya. Kamu gak kasihan sama kami. Kamu emang pilih pergi ya, meninggalkan kami. Aduh. Aku juga ikut sedih dong. Gimana nih Beb? Aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalau kamu pergi, ya hati-hati di jalan ya. Ayo sini teman-teman, kita ngobrol di sini aja, jangan di situ. Gak enak dilihat orang. Kita ngobrol di sini aja ya. Pokoknya satu ya, satu. Aku kasih tahu kalian, kalian jangan bersedih. Insyaallah suatu saat kalian punya teman yang baru. Aku gak ingin punya teman lagi kalau hidupku seperti ini. Masa aku kenal sama kamu, sekarang kamu pergi begitu saja. Aku gak mau punya teman lagi. Jangan pergi, Beb, jangan. Gimana sih? Aku gak bisa berkata apa-apa. Aduh, rasanya sedih banget. Rasanya ingin bunuh diri. Sahabat baikku pergi. Aduh, sedih banget rasanya aku. Sedih. Udahlah, Helter. Kamu gak usah bersedih. Ngapain coba kamu sedih? Rugi kamu buang-buang air mata. Aku kan bukan siapa-siapanya kalian. Jadi gak apa-apalah. Kan kita cuma sahabat. Ya, gak apa-apa aku pergi. Jangan nangis. Tuh kan lagi si Adit nih. Beb, kami bersedih karena kamu pergi meninggalkan kami. Ya kami sedih lah kalau sahabat kami pergi. Ya sedih. Laki-laki juga punya air mata dan juga bisa menangis. Kalau sahabat baik pergi begitu saja. Kan sudah berapa kali aku kasih tahu kalian jangan bersedih. Kalau kalian menangis terus, nanti aku juga ikut nangis. Assalamualaikum, aku pergi ya teman-teman. Aku pergi dulu. Pokoknya kalian gak usah bersedih. Kalian doain aja supaya aku selamat di jalan ya. Sayangilah. Rindu membara.
ada bawa oleh-oleh untukmu. Semoga kamu jangan pernah melupakan kami ya. Ini ambil, kami ada bawa oleh-oleh untukmu. Tuh. Iya Beb, aku juga ada bawa oleh-oleh untukmu. Ini ambil empen 40. Dan si Helter bawa oleh-oleh untukmu adalah Scar. Kamu jangan pernah melupakan itu ya. Itu kenangan-kenangan kita. Kamu simpan baik-baik ya. Terima kasih ya teman-teman. Aku akan simpan baik-baik dan sebaik mungkin. Assalamualaikum. Aku pergi. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Kita selalu bersama, belum tentu bahagia. Kita selalu hidup penuh.